Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Ini sudah tanah merah pasar, oke? Nah, ini nasi Madura nih, udah nyampe di nasi Madura yang kita tuju nih. Kayak gini ini nasinya. Ini rumah kelahiran saya. Saya lahir di sini di desa Teja Barat, Kampung Tampungan. Itu ini tempat dulu kelahiran saya. Jadi Jenderal Besar Kaki Lima lahirnya di rumah ini, rumah bersejarah. Masuk aja ke dalam jet. Siapa ya dan anu jet? Jet. Jet. Jangan lupa.
masjidnya ini. Saya bangun masjid pada tahun 90. Ya. Oke, tahun 90 ini bangun. TK, madrasah, SMP, SD. Oke. Ya, sih. Ya, itu itu murid-muridnya ya, lengkap di sini. Jadi lembaga pendidikan namanya Yayasan Al-Fahmiyah. Nama saya kan Haji Fahmi Sagwanto, jadi ambil dari nama besar Jenderal Kadir. Oke, thank you. Antaranya yang hafal paling tinggi siapa? Udah juz 30 udah hafal. Kenapa? Udah hafal juz 30. Juz 30. Ya, ada sebagian yang sudah naik ke juz 1. Ya? Iya. Yang ini. Juz berapa? Juz 30. Ya. Sama program tajwid juga. Sudah. Yang akan diwisuda. Oh, oke. Okay. Yang jumlahnya maksudnya? Jumlah bukan bukan jumlah hafalnya berapa juz, berapa juz? Satu juz. Ya, mana yang satu juz siapa? Yang lima ini. Yang lima ini. Yang lima? Ya. Coba yang pertama siapa yang? Rere. Coba baca. Gimana? Ke atas. Kapan kamu hafal yang kamu hafal aja nak? Ya. Ya sayang ya. Ayo naik. Naik ke atas sudah. Ya. Bim make 2 Ben, Ben. Make 2 Ben. Sama saja. Ya, mari sisa. Lah siapa lagi dong? Siapa lagi dong? Siapa dong? Kalau Jenderal Kaki Lima ini singkat padat ya, oke. Oke. Do. Karena saya orang faktual, bukan orang teori. Jadi ngomong berbicara harus ada bukti. Setuju. Thank you. Terserah. Pilih yang mana? 5 di atas nanti. 5 naik ke atas pilih. Naik ke atas. Ini kalau di tes saya waktu dibohongin gitu loh. Biasanya orang itu banyak bohong. Oke, tapi kalau orang tambengan insya Allah enggak bohong. Cuman sedikit ngakalin lah. Udah lekak kening nak jong dak jong. Bohong. Ini terus kita bapak-bapaknya dan ibu-ibunya menghadapi anaknya harus apa? Jujur. Kata Rasulullah, sidik. Paham Rasulullah? Paham ya, oke. Saya baca. Hey, come.
Eko. Semua yang berkumpul pada malam hari ini mudah-mudahan ya dikasih keselamatan, murah rezekinya, panjang umurnya, dan juga dijauhi dari malapetaka ya. Dan juga kami mohon kepada semua bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang berkumpul pada malam hari ini juga mendoakan ya, mudah-mudahan anak-anak kami ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Barakatuh warahmatullahi. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, mudah-mudahan semuanya diterima dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dari hati, lubuk hati yang kecil, yang halus di dalam hati yang ikhlas. Mudah-mudahan ya, beliau sukses apa yang dicita-citakan. Amin. Amin. Amin, dipersilakan kepada Bapak Haji Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah saudagar, Rasulullah memesan jadilah kau saudagar. Jadi kalau kiai jadi saudagar seperti Rasulullah, luar biasa, ekonomi jalan lancar. Jadi punya kemampuan di samping skillnya agama juga ekonomi. Orang kami tahun 90 juga. Makanya saya percaya ingin membangun Madura saat pulang dari Malang itu. Saya akan membangun Madura tapi sendiri, tidak bersama-sama. Ya, anu ya, agak habis duitnya gitu loh. Ya karena 2 tahun itu habis, artinya banyak ya. Karena enggak ada yang rewangi, karena masih belum ngerti. Saya datang kepada 3 kali, terakhir ini memang saya kirim murid saya. Anak penahannya Pak Cari, siapa namanya itu? Rika ya? Siapa? Rika. Dikirim ke Bata-Bata selama 6 bulan sampai 1 tahun itu sukses. Jadi metodenya itu. Jadi ini sudah saya lakukan ya, bukan ngomong. Kalau begini sendiri, begitu sendiri, semua sendiri, masukkan lampu sendiri. Jadi saya berusaha keras dulu itu, ya. Kalau nanti itu bersama,
bersama-sama, ya, berbasis masyarakat. Ngerti, ngerti berbasis masyarakat, Bu? Nah, Bapak ngerti ya? Kalau di Malang sudah dimulai oleh NU ini, oleh ordinasi NU sudah dimulai. Kemarin saya di Masjid Jami waktu puasa. Jadi nanti masjid itu berbasis ekonomi, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, saya punya cita-cita itu, tapi mari bersama-sama. Di sini ada pendidikan berbasis ekonomi dan wisata di bidang sandang, pangan, papan, jasa, kreatif. Pasti saya punya kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.